Medusa jadi keinget Ugil Sara deh. Apa sih gak Ugil Sara tuh? Uwis? Ugil. Oke, kembali lagi di Reaksi ada aku Bagus. Dan lagi di sini. Kali ini kita mau ngecek boy group pertamanya Psy. P-Nation. Iya, P-Nation ada yang ada TNX. Akan seperti TNX. Baru banget ya. Banyak yang ini. Banyak yang anticipating ya, anticipate dan mereka ada. Kita tunggu. Kita cek langsung TNX apa itu TNX nanti kita cek lagi. Wow, merah-merah. Yo. Oke. With the nation. Orang tuh deh. Lima ya? Lima. Enam ya? Enam. Oh iya, enam. Oh. SM. Ini lagu welcoming banget sih. Medusa. Oh, baru sih yang pertama. Survive of the fittest. Ngomongin Medusa jadi keinget Ugil Sara deh. Apa sih gak Ugil Sara tuh? Uwis? Ugil. Ada Medusa-Medusanya guys. Survivor of the fittest. Ada performance nih. Sudah guys.
Lyrics by Panomeko Damian. Okay. Composed by, arranged by siapa itu? Yo Gun Yung. Oh, dia kalau bikin ini sama ini, sama partner bikin ini saya. Yege ya. Mantap. Penomiku ini kerja. Saya Jung Dong Uk. Ini market story shit. Rapper. Sudah senior. Oh, ini sih kayak lagu yang udah dibuat sama dia deh. Oh, ini lagu Bede, misalnya lagu lainnya Cici. Mantep. Pasti ada sama orang Weiji nih sih menurut gue ya. Kalau emang kerja bareng sama ini ya, gue kan belum pernah dengar sama sekali. Oh iya, sama Tete itu semua. Wah, ini sih masuk ke market kompetisinya dengan market yang market boyband saat ini masuk ya. Jadi Contender. Dia tidak kayak jadi petarung gitu. Di performance tapi cukup berat ini, tapi KBS sih. Oh, KBS kayaknya sulit guys. Kita lagi menghindari penampilan di TV dulu beberapa minggu ini. Iya, yeah. Sih gak KBS. Performance video kayak sama lah kayak MV sih. Iya, reaction. Kok muncul di bawah sih guys? Close by. Iya, oh iya, live lagi. Bonus clip. Oh ya, yeah, guys. Showcase. Gotta pick ya. GNX. Strong sih. Underbination bro. Isa tadi gede banget sih. Iya. Saya gitu. Isa kayak cewek ini. YG. Yeah.
Perkenalan kita dengan TNX Strong Debut. Kenapa ya namanya TNX ya? Way Up. First mini album Way Up. Kasih tahu guys kalau kalian punya cerita-ceritanya. Eh, yang jelas wah ya sih masuk di tengah-tengah kompetisi pertarungan boy group dengan apa ya? Ini typical performance sih. Iya, typical performer. Soalnya musiknya musik-musik yang ya nggak se ini tapi vibes yang dirasain tuh kayak musik-musik Stray Kids, ya benar, 80s, NCT juga, NCT 127, Stray Kids kalau ini 80s sih tapi yang paling 80s Stray Kids, Contender, let's go. Thank you udah nonton bareng kita guys. Menurut kalian gimana comebacknya, comebacknya debutnya TNX ini? Nanti kita cek lagu lainnya, mungkin kita bisa dapetin kayak gimana. Terus TNX, apa yang kalian tahu tentang TNX kasih tahu di kolom komentar. Jangan lupa support kita, nyalakan lonceng, follow Instagram, TikTok, Twitter, dan terima kasih. Thank you guys.